Dalam perkara itu, kerajaan masih belum berpuas hati dengan usaha untuk menempatkan lebih ramai wanita sebagai pembuat dasar. Namun beberapa pelantikan memperlihat komitmen kerajaan terhadap inisiatif meningkatkan penglibatan wanita. Mengambil kira betapa buat julung-julung kalinya Malaysia mendapat timbalan Perdana Menteri wanita yang pertama. Selain daripada itu, beberapa jawatan penting di dalam kabinet Malaysia buat pertama kalinya kita baru saja mendapat seorang wanita sebagai ketua hakim negara. Bank Negara Malaysia sekali lagi diterajui oleh seorang wanita. Selain daripada itu, beberapa syarikat berkaitan kerajaan GLCs turut diterajui wanita. Ramai pegawai tinggi kerajaan terdiri daripada wanita.